Youtube aku, Desi Narulita Imelda. Kali ini saya akan share tentang masker yang biasa aku gunakan. Masker ini gampang banget dibikin dan bahan-bahannya pun mudah dicari. Ini adalah masker anti jerawat yang terbuat dari bahan-bahan alami. Bahan-bahannya digunakan yaitu yang pertama adalah madu. Seperti yang kita tahu, madu itu banyak banget manfaatnya. Salah satunya yaitu antiseptik. Antiseptik yang berguna melawan bakteri-bakteri penyebab jerawat, sehingga kulit wajah menjadi lebih lembut. Dan bahan yang kedua yaitu kayu manis. Kayu manis ini merupakan rempah-rempah yang bersifat antibakteri. Jadi, madu ditambah kayu manis itu mujarab banget buat masker anti jerawat. Saja, ayo kita buat maskernya. Yang pertama-tama, siapkan mangkok buat masker, sendok. Campurkan 1 sendok teh ke dalam mangkok. Kemudian campur kayu manis bubuk ini 1/4 sendok teh. Aduk-aduk. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, masker bisa langsung digunakan. Oh ya, sebelum mengaplikasikan masker, posisi wajah kita harus dalam keadaan bersih ya. Dan kebetulan wajah aku udah aku cuci muka barusan. Mari kita praktikkan. Ini dia penampakannya setelah pakai masker. Diamkan selama kurang lebih 30 menit ya. Lalu bilas menggunakan air. Selesai deh. Cukup sampai di sini ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.